Kalau menu yang satu ini cocok dijadikan teman makan nasi nih. Ikan gurame dengan bumbu tradisional dan disajikan di atas piring tentu sudah biasa ya. Nah, di Bandung Jawa Barat ada gurame cabai hijau yang disajikan dalam kelapa utuh yang dibakar. Namanya gurame degan. Untuk membuatnya, gurame yang sudah dimarinasi diambil bagian dagingnya saja. Kemudian daging digoreng kering. Sambil menunggu matang, buah kelapa disiapkan lalu buang airnya. Kelapa lalu dibakar hingga dalamnya mengering. Lanjut, rebus daging ikan gurame bersama kuah hijau yang berbahan dasar cabai hijau, bawang merah, bawang putih, sereh, dan kemiri. Setelah dimasak, ikan gurame beserta sayuran dan kuahnya kemudian dimasukkan ke dalam buah kelapa. Seporsi gurame degan bakar di Jalan Ciliwung ini dibanderol seharga Rp76.000. Tim Liputan CNN Indonesia.